Taman Siwa Mahadewa merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Bali Barat, di mana tempat ini memiliki daya tarik wisata yang cukup tinggi karena berada dekat dengan Pelabuhan Gilimanuk. Di Taman Siwa Mahadewa terdapat patung Siwa Mahadewa yang merupakan gerbang dari Pulau Bali. Taman Siwa Mahadewa tepat berada di Jalan Denpasar Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Perjalanan mengelilingi tempat wisata ini bisa dilakukan dari arah barat menuju timur, yaitu dari Taman Siwa dengan patung Siwa yang menjulang tinggi hingga pesisir Teluk Gilimanuk dengan pasir putih dan air jernih, juga pemandangan yang sangat indah. Patung Siwa Mahadewa dikelilingi taman seluas 2,5 are dengan patung Siwa berwarna biru dan kuning yang berdiri di atas bunga teratai berwarna merah muda. Patung Siwa Mahadewa memiliki tinggi 22 meter dengan diameter patung 10 meter. Di sekitar Taman Siwa Mahadewa terdapat 4 gazebo untuk para pengunjung jika ingin beristirahat setelah atau sebelum melakukan penyeberangan. Di tempat ini juga tersedia penyewaan boat dan perahu dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Rp150.000 per boat. Untuk ke tempat berikutnya, mari ikuti saya. Jembatan yang menjolok ke arah pantai merupakan tempat untuk memancing dan juga spot foto yang paling disenangi oleh para pengunjung. Pengunjung yang mengunjungi Taman Siwa Mahadewa mengalami peningkatan yang signifikan pada saat Hari Raya dan Hari Libur Nasional. Pada saat Hari Raya dan Hari Libur Nasional, disediakan fasilitas bagi para pedagang untuk berjualan di pesisir Teluk Gilimanuk. Baik, inilah sekilas video tentang Taman Siwa Mahadewa Gilimanuk.